Turunkan 68 atlet, kontingen Wushu DKI targetkan raih juara umum dan loloskan atlet ke pelatnas pada Indonesia Wushu All Games 2021. Indonesia Wushu All Games sendiri baru akan dimulai pada 8 Desember di Tenis Indoor Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. 578 atlet dari 28 provinsi di Indonesia akan berkompetisi di ajang Indonesia Wushu All Games 2021. Sebagai tuan rumah, DKI Jakarta akan mengirimkan 68 atlet untuk bertanding. Pemprov Wushu DKI Jakarta berharap atletnya mampu menunjukkan performa maksimal di event ini. Selain meraih gelar juara umum, DKI juga berharap atletnya dapat memukau tim scouting dari PW Wushu Indonesia guna mengorbit di lingkaran pelatnas. Apalagi pada 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Wushu di Jakarta. Kami juga ingin agar event ini bisa memberikan kesempatan pada orang-orang anak-anak kami yang lebih junior itu bisa meningkatkan kualitasnya sehingga mereka akan menjadi bibit-bibit kader-kader untuk menggantikan kakak-kakaknya yang senior. Indonesia Wushu All Games 2021 akan digelar mulai 8 Desember di Tenis Indoor GBK Senayan, Jakarta. Ada 4 disiplin yang dipertandingkan pada event ini, yakni Taulu, Santa, Kung Fu, serta Wing Chun. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.